Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuhrijuni min zulmatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tulihuli ma ashkala hatta yufham innaka antal a'lamu wa la a'lamu innaka antal a'lamul huyuba subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimun hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tusir bi tamrin bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billah alim azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sekali lagi kita merapatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita adalah di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah untuk mendatangi tempat yang begitu mulia di atas muka bumi ini, dapat kita sama-sama menunaikan salat subuh secara berjemaah. Kemudian yang kita duduk sekejap untuk mendengar kisah motivasi mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga itu akan mendekatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan memberikan kepada kita kebaikan yang akhirnya apabila kita di akhirat nanti, moga-moga dapat kita dihimpunkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada mukjizat yang ke-23 yang membicarakan tentang kurma, iaitu kurma berbuah pada tahun ditanam, iaitu buah tamar yang ditanam pada tahun itu juga berbuah. Wa'an Buraidah radhiyallahu ta'ala, daripada Buraidah radhiyallahu ta'ala katanya, anna Salman lamma qarina Madinah, Madinah, Salman radhiyallahu ta'ala ketika sampai di Madinah, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa barakallahu telah datang berjumpa Rasulullah bihadiyatin ala tabar, dengan membawa satu hadiah berupa makanan. Fawada'aha baina yadayhi wa qala ma hadha ya Salman, qala sadaqatun 'alayka wa 'ala ashabik. Dengan membawa satu hadiah berupa makanan yang diletakkan di atas sebuah dulang, lalu beliau meletakkannya di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, apa ini wahai Salman? Salman lantas menjawab, ini adalah sedekah untukmu dan para sahabatmu. Qala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, inni la aqulu sadaqah, aku tidak memakan pemberian berbentuk sedekah. Sememangnya Rasulullah tidak menerima sebarang sedekah. Para fa'aha summa ja'ahu minam wadi dimisliha bahwa da'iha baina yadai waqala mahata qala hal yatun laka waqala taqala Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa barakasalam di ashabi ulu. Lalu Salman radhiyallahu ta'ala mengambil kembali hadiah tersebut. Pada keesokan harinya, Salman radhiyallahu ta'ala datang kembali dengan membawa hadiah yang sama, lalu meletakkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, apa ini wahai Salman? Salman menjawab, ini adalah hadiah untukmu. Lantaran itu Rasulullah pun berkata kepada sahabatnya, kamu semua makanlah makanan ini. Baru diambil oleh Rasulullah kerana Rasulullah tidak menerima sedekah, tetapi Rasulullah menerima hadiah. Adapun saya, dua-dua saya terima. Kalau tuan-tuan nak bagi sedekah pun saya terima, hadiah pun saya terima. Berbeza dengan Rasulullah. Sebab kita semua kita ni. Qalu, pada sahabat lalu bertanya kepada Salman, liman anta, kamu ini milik siapa? Kerana pada waktu dahulu masing-masing menjadi hamba kepada seseorang.
atau guru memiliki sesuatu kaum, ditanya itu daripada kaum mana? Qala liqaum, aku ini milik satu kaum. Qala fafiduk ilaihim an yuqatibuka. Qala faqatabuni ala kaza wa kaza nahratan ukhrisuha lahum wa yaqumu alaiha sulmanu hatta tu'in. Aku adalah milik satu kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sama bersaka, kamu mintalah kepada mereka supaya membuat perjanjian bagi memerdekakan kamu. Minta pada kaum kamu itu satu perjanjian agar kamu itu dimerdekakan, tidak lagi menjadi hamba. Salman lantas menjawab, lalu mereka pun bersetuju membuat perjanjian tersebut dengan mengikut syarat-syarat tertentu, iaitu aku mesti menanam untuk mereka sejumlah pokok kurma dan menjaganya sehinggalah ia boleh dimakan. Buat perjanjian agar Salman bebas daripada menjadi hamba kaum tersebut, maka syaratnya Salman mesti menanam pohon kurma sehingga berbuah. Qala faja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'asharan nakhla kullahu ila nakhlatan wahidatan gharashaha Umar. Salman berkata, beberapa waktu kemudian Nabi SAW pun datang dan menanam semua pohon kurma kecuali sepohon saja, tempat itu telah ditanam oleh Umar radhiyallahu ta'ala. Fa'ad'amu nakhluhu min sanatihi illa tilka nakhla. Waqala Rasulullah SAW, man arasyaha? Qalu Umar. Wa'arasyaha Rasulullah SAW biyadihi rahmalat min amiha. Kecuali sepohon saja yang telah ditanam oleh Sayyidina Umar, hasilnya semua pohon kurma tersebut berbuah pada tahun itu juga kecuali sepohon saja. Lalu Rasulullah SAW bertanya, siapakah yang menanam sepohon ini? Mereka menjawab, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Lantaran itu Rasulullah SAW mencabut balik pokok tadi itu dan menanamnya kembali dengan tangannya sendiri. Lalu ia telah berbuah pada tahun itu juga. Ini yang ada keberkatan kepada Nabi SAW. Jadi kita yang hidup pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan dalam hati Allah SWT, pagi yang di mana payah warna bangun ini, moga-moga kita juga tergolong di kalangan orang yang mendapat keberkatan kerana kita tak sempat bertemu dengan Rasulullah, tapi suka mendengar kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab keberkatan itu kita nak cari. Rasulullah memang seluruh tubuh badan Rasulullah itu mengandungi keberkatan. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan pada hari Isnin, yaumun majhulul inda Arab, yang tidak disukai oleh orang Arab hari Isnin itu. Tetapi hari Isnin itu menjadi mulia kerana dilahirkan seorang insan yang ditunggu dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kelahiran Rasulullah pada bulan Rabiul Awal, syahrul majhul hingga Arab, yang tidak diingati oleh orang-orang Arab bulan Rabiul Awal ini, tetapi setelah Allah Subhanahu wa taala melahirkan Rasulullah pada bulan Rajul Awal, 12 Rajul Awal mengikut ijma' ulama, maka Rajul Awal itu senantiasa diingati oleh orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Rasulullah, orang-orang yang mensyukuri nikmat, mendapat nikmat kerana menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itulah kita semua kena ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita betul-betul cintalah kepada Rasulullah, man ahabba syai'an kasur min zukri. Sesiapa yang cinta kepada sesuatu akan selalu mengingatinya. Siapa yang kita lebih cintai? Apakah kita lebih mencintai orang lain daripada Rasulullah? Kalau kita cinta kepada Rasulullah, ingatlah selalu kepada Rasulullah, kerana di akhirat besok pertemuan kita yang mengharapkan syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang ke-24, undangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikmati susu yang sedikit.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala katanya yaqulu. Pagi ini kita sebut semua nama orang-orang yang ada hubungan dengan Rasulullah. Allah Rabbi. Moga-moga kita juga terhubung dengan Rasulullah. Nah, kita tak sebut pun nama orang lain. Nama Rasulullah, nama para sahabat, nama orang-orang yang ada hubungan dengan Rasulullah. Yaqulu katanya, wallahi alladhi la ilaha illahu in kunta la'ataminu biqabidi alal ardi minal juh. Demi Allah yang tiada Tuhan selain dia, aku sentiasa merapatkan perutku dengan cara menekannya ke tanah kerana kelaparan. Siapa dia? Abu Hurairah. Sebab lapar, selalu tekan ke tanah, lapar sangat Allah. Kita kenyang selalu. Lepasnya ada breakfast lagi. Tak lama lagi, 60 hari lagi Ramadan. Lapar sekejap saja, tapi iftarnya buncit pada kebun. Nanti morenya lagi, sahurnya lagi. Allah, mana pernah kita lapar, tak pernah lapar. Ada pun Rasulullah pada sahabat senyantiasa dalam keadaan lapar. Ditekan perut itu ke tanah kerana kelaparan. Wa in kunta la ashuddu hajara ala baqni min al-ju'. Dan aku sentiasa mengikat batu di perutku kerana kelaparan. Ini juga perbuatan Rasulullah yang mengikat batu pada perutnya kerana kelaparan. Kita kalau kelaparan bukan ikat batu. Balik rumah lapar, orang rumah tak masak. Bukan kita ikat batu, kita ambil batu, kita bandingkan dia. Allah Rabbi. Wa laqad fa'alatu yawman ala tariqihim alladhi yakhrujuna fi. Dan aku sentiasa mengikat batu di perutku kerana kelaparan. Pada suatu hari, aku telah duduk di pinggir sebatang jalan yang sentiasa dilalui oleh para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah duduk di jalan itu. Jalan itu sentiasa dilalui oleh sahabat Nabi. Ada tujuan dia duduk pada tempat tersebut itu. Famaru Rabi Abu Bakrin. Fasalatu an ayatin min kitabillah mas'aluhu illa layastanbi'ani famarra wa lam yaf'al. Lalu pada satu masa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala telah melintas di hadapanku, lantas aku pun bertanya kepadanya mengenai sepotong ayat Al-Quran. Sebenarnya aku tidak bermaksud pun untuk bertanya mengenainya, melainkan kerana inginkan supaya beliau mengajakku datang ke rumahnya. Jadi dibuat-buat tanya lah. Macam kita nakkan sesuatu, kita buat-buat tanya. Padahal tujuan kita, maksud kita tu bukan nak bertanya pun, ada maksud yang lain. Contohnya, nampak perempuan cantik, kita tu pakai jam, kita buka jam masuk dalam poket, kita tanya, eh, pukul berapa dah dia? Padahal maksud kita tu lain, bukan nak tanya pukul berapa pun. Tetapi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala terus berlalu selepas menjawab soalanku dan tidak mengajakku sebagaimana yang aku harapkan. Putus harapan dia kerana Sayyidina Abu Bakar tak tahu apa maksud dia tadi tu. Ditanya tentang sesuatu ayat Al-Quran, dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar tetapi tidak mengajaknya makan. Summa marabbi Umar. Umar fasalatu an ayati bi kitabillah masalatu ila liyastad bi'anhi famara wa lam yaf'al. Kemudian Sayyidina Umar pula lalu, macam tu juga, ditanya kepada Sayyidina Umar sebagaimana yang ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar. Dijawab oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Umar pun tak faham, Abu Hurairah ni lapar, ajaklah balik rumah makan. Tetapi setelah dijawab persoalan yang ditanyakan oleh Abu Hurairah, Sayyidina Umar pun berlalu, macam Sayyidina Abu Bakar juga. Summa marati Abu Qasim radhiyallahu, summa marati Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam wa barakallahu. Kemudian Abu Al-Qasim itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang lalu di hadapanku, disebut sebagai Abu Qasim, ayah kepada Qasim, anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang daripada namanya ialah Qasim. Fatabassama hina ra'ani wa 'arafa ma fi nafsi wa ma fi wajhi, thumma qala ya Aba Hirran, ya Aba Hirran,
Putu dan kaya Rasulullah ala ilhaq. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kat situ nampak Abu Hurairah terus tersenyum. Tak sempat nak tanya dah. Kerana Rasulullah ini boleh membaca hati manusia. Itu di antara khususiat yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak Abu Hurairah terusnya saya Rasulullah senyum. Kerana telah mengetahui kelaparan pada diriku melalui riak wajahku. Setelah itu baginda Nabi SAW lantas bersabda, wahai Abu Hir, dipanggil Abu Hir. Aku pun menjawab, aku menyahut seruanmu wahai Rasulullah. Baginda Nabi SAW pun bersabda, ikutlah aku. Tak sempat lagi nak tanya apa-apa, ikut aku. Kerana tahu dia lapar. Allah. Itu sebab kelebihan seseorang itu. Rasulullah boleh membaca riak seseorang. Ada juga para ulama boleh membaca riak seseorang. Daripada riak muka tu boleh tahu apa tujuannya dan sebagainya. Wa madha fa'at ba'ruhu falakhala wa stazantu faizaniki fazanali fadakhatu wa wajada libanan fi qadahin wa qala min aina hadzal laban susu qalu adahu laqa fulanu aw fulanu qulana. Kemudian baginda Nabi SAW pun berjalan dan aku pun mengikutinya dari belakang. Sehingga apabila baginda Nabi SAW masuk ke rumahnya, aku pun minta izin untuk masuk. Walaupun ikut Rasulullah, tapi Abu Hurairah tidak terus masuk. Minta izin terlebih dulu nak masuk. Kita kalau dibawa oleh orang pergi rumah kita, datang rumah orang, jangan masuk ikut orang tu. Biar orang tu masuk terlebih dulu. Itu adabnya. Tunggu orang tu izinkan kita masuk. Ini tak orang tuan rumah masuk, kita pun masuk. Sebab kadang-kadang tuan rumah nak masuk dulu, nak berkemas dulu ke, nak apa ke, nak beritahu isteri bawa orang datang ke. Isteri sempatlah memakai tudung dan sebagainya menutup orang. Kalau kita terus masuk saja serbu ikut sekali tuan rumah, tak sempat dia nak beritahu rumah dia ada tetamu datang. Ataupun rumah dalam keadaan berserak, dia nak kemas dulu ke, nah, tunggu dulu kat luar. Ini adab. Adab tunggu dulu. Walaupun dia ajak datang ke rumah, tunggu dekat luar dulu sampai orang tu izinkan kita masuk. Diizinkan oleh Rasulullah, lalu aku pun masuk. Setelah itu baginda Nabi SAW mendapati sejumlah susu berada dalam satu bekas. Ada bekasnya, ada susu. Tak banyak mana pun susu tersebut. Lantas Nabi pun bertanya kepada ahli keluarganya, dari mana susu ini kamu dapat? Mereka menjawab, ada seseorang telah menghadiahkan untuk tuan. Dihadiahkan oleh seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkasalam susu tersebut. Abu Hir. Lantas Rasulullah panggil Abu Hurairah, wahai Abu Hir. Dijawab oleh Abu Hurairah, labbaikallah ya Rasulullah, aku menyahut panggilanmu. Qala ilhaq bi ahli suffah, pergilah berjumpa dengan ahli suffah. Siapa ahli suffah ni? Suffah ialah satu kawasan anjung di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang dijadikan tempat tinggal oleh kebanyakan para sahabat yang fakir. Semua duduk ke masjid itu. Ini dipanggil ahli suffah. Fakuhum li ala wa ahlu sufati adahyaful islam la yahu la ila ahli wa la ma. Pergilah berjumpa dengan ahli sufah dan undanglah mereka kembali bagi pihakku. Nabi tak bagi susu kepada Abu Hurairah terlebih dahulu. Panggil ahli sufah yang duduk ke masjid ramai itu, panggil dia datang ke rumahku. Abu Hurairah pun berkata, ahli sufah adalah para tetamu umat Islam yang tiada naungan ahli keluarga dan harta benda juga. Miskin. Maka dengan itulah tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang masjid kita ini juga kena mesra juga lah. Kepada mu'alah-mu'alah yang tak ada lagi keluarga, tak ada lagi harta, terbuang. Letakkan mereka di masjid, apa saja rezeki yang kita datang, yang ada di masjid kita bagi kepada mereka. Kerana mereka itu tak ada ahli keluarga lagi lah, kesorangan. Tetapi hati mereka telah ditawan,
telah mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala bidza'atuhu salaqah. Apabila diserahkan kepada Rasulullah SAW pemberian berbentuk sedekah yang asuh pihak ilaihi walam yatana wal min hasyai'a wa idza ataku hadiyah arsala ilaihi fa'asata minha wa ashraquha rakuhum fiha fasa'ani zalik. Diserahkan kepada Rasulullah untuk sedekah percaya baginda Nabi akan menghantarnya kepada mereka dan sedikit pun tidak menyambilnya daripada sedekah tersebut. Ada orang kalau bagi sedekah kepada Rasulullah, terus Rasulullah bagi kepada ahli sufah. Rasulullah tak makan kepada sedekah tersebut. Nah, tetapi jika pemberian itu diserahkan kepada baginda Nabi SAW berbentuk hadiah, banyak-banyak berselawat tentang saya pun berselawat juga tentang berselawat. Nescaya baginda Nabi SAW akan menghantarkannya juga kepada ahli sufah. Namun baginda Nabi SAW akan mengambil sebahagian daripadanya dan berkongsi dengan mereka hadiah tersebut. Lalu aku pun berasa tidak selesa dengan keadaan tersebut. Tak selesa aku orang. Kalau dah diberikan kepada ahli sufah yang ramai itu, untuk aku susu mana ada lagi? Takut dia. Qultu, kemudian Abu Hurairah berkata dalam hatinya, wa ma hadzal laban, apalah artinya sebakat susu ini untuk ahli sufah, sikit sangat. Qultu arju an usiba min hadzal labani syarbatan ataqawwa biha wa ana li rasul. Sedangkan aku sendiri juga mengharapkan agar aku dapat meminum walaupun setubuh daripada susu ini, yang dengannya aku akan mendapat kekuatan. Bagaimanapun aku hanyalah seorang utusan Rasulullah. Tak berani nak bantah utusan Rasulullah. Maka diikut sajalah. Faiza ja'u, nanti apabila mereka datang, kata Abu Hurairah, amarani an uqdiyahum wa ma'asa ayyabluwani min hazal laban. Baginda Nabi SAW telah menyuruhku supaya memberikan susu tersebut terlebih dahulu kepada mereka untuk diminum. Walam yakun min ta'atillahi wa ta'ati rasulih buddha. Lantaran itu aku merasa berkemungkinan susu itu akan habis dan tidak sempat sampai kepada aku. Takutnya kalau panggil ahli sufah dan bagi susu tadi itu habis. Sampai giliran aku nanti tak ada lagi untuk aku. Allah. Fa'ataituhum fada'autuhum fa'akabalu haddas ta'zanu fa'izanalahum wa'akhazu majalisuhum minal bayt waqala ya abahir kutu labaika ya Rasulullah qala khuz fa'atihim. Aku mengikut apa yang diperintahkan kerana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Ini tak yang mereka kepada Nabi tak banyak tanya. Apabila Rasulullah bagi perintah, terus jaya diterima oleh sahabat tanpa mereka berbantah-bantah, tanpa mereka mendustakan perkataan daripada Nabi SAW. Lalu aku pun pergi mendapatkan mereka, lalu mengundang mereka. Kemudian mereka pun sampai dan meminta izin untuk masuk ke rumah Rasulullah. Diberikan tempat oleh Rasulullah dulu. Kemudian Rasulullah panggil Abu Hurairah. Ambilkan susu itu dan berikan kepada mereka untuk diminum. Kan betul? Berikan kepada mereka terlebih dahulu untuk minum. Abu Hurairah nak minum tak dapat, kerana telah diberikan kepada kepada ahli sufah tadi. Fa'ghastal qadaha faj'alatu u'tihir rajul fa'asyarabu hatta yarwa ثُمَّ يَرِمُ عَلَيَّ الْقَدْحَ وَعَطِهِ بِالْآخِرِ فَيَشْرَمُ حَتَّى يَرْوَى. Lalu aku mengambil bekas yang mengandungi susu di dalamnya dan aku berikan kepada salah seorang daripada mereka. Dia pun meminumnya sehingga puas dan kemudian mengembalikan semula kepada aku. Kemudian memberikan pula kepada sahabat yang lain dan dia pun meminum sehingga puas. Dibagi kepada ahli sufah tadi itu. Summa yarudu ilal qadah,
Kemudian sahabat tersebut mengembali semula kepadaku. Begitulah seterusnya. Sorang. Minum. Ya. Hatta tahayta ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala rawayna qauman kulluhum fa aghza qala hafa wa laha ala yadi wa nazara ilayya wa tabassam. Kemudian yang kesudahan memberikan bekas itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan pada saat itu semua sahabat sudah merasa puas dan merasa kenyang meminumnya. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil bekas tersebut dan meletakkan di atas telapak tangannya sambil tersenyum memandang kepadaku. Belum bagi minum lagi, Nabi senyum kepada Abu Hurairah. Letak atas telapak tangan. Abu Hurairah ni geram juga. Bilalah aku nak minum? Sedangkan aku yang dahaga. Kumpulan Ali Sufah tu, dia pun tak pun mengadu yang dia tu dahaga dan letak. Waqala lantas Rasulullah SAW memanggilku, ya Aba Hir, wahai Abu Hir, untuk labaika ya Rasulullah. Aku selalu panggilan Rasulullah. Qala ya khuitu ana wa anta, sekarang tinggal aku dengan kau saja yang belum minum, orang lain semua dah minum. Qultu sadaqata ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, tinggal kita berdua saja ya Rasulullah. Qala fakadun fashrab faqadatu wa syaribtu. Qala ishrab fashribtu faqala ishrab. Allah, lantas aku disuruh duduk oleh Rasulullah, dan dia suruh kamu duduklah dan minumlah. Kamu duduk, minum, kata Rasulullah. Lalu aku pun minum, duduk dan minum. Kemudian baginda Nabi SAW bersabda, ishrab, minum lagi. Aku pun minum. Nabi kata lagi, ishrab, minum lagi. Tak ada habis sesuatu. Tadi kamu komplain kan, takut habis, sekarang kamu minum puas. Fasyaribtu fama zalata yaqulu, aku pun terus meminumnya lagi. Maka begitulah seterusnya, yaqulu fasyrab, minum lagi. Sampai puas kan? Allah Akbar. Fasyrabu hatta qutula walladhi ma'asaka bilhaq ma'ajidu lahu maslaka. Qala fa'arimi fa'ataitu kul qadaha fahamidallahu wa man wasanna wa syaribal fadlah. Maka begitulah seterusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasahbihi wa barakasalam berterusan menyuruh aku meminum, sehinggalah satu ketika aku katakan kepada Nabi, dah tidak, demi Allah yang telah mengutuskanmu dengan kebenaran, aku dapati tidak ada lagi ruang di dalam perutku untuk susu tersebut. Tadi komplain, takut susu tadi habis, sekarang kamu minum puas-puas. Lantas baginda Nabi SAW bersabda, berikan pula susu itu kepadaku. Lalu aku memberikan bekas itu kepada Rasulullah. Maka baginda pun membaca hamdallah dan basmalah, dan selepas itu terus meminumnya. Itu di antara keberkatan kalau kita makan dan minum, jangan sekali-kali tidak membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan tidak mensyukuri nikmat Allah SWT di atas makanan dan minuman yang telah kita dapat daripada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kerana itu datang keberkatan. Jadi itulah yang sepatutnya yang kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Keberkatan kita itu akan dilihat daripada perbuatan kita sendiri. Perbuatan, perkataan, orang yang senantiasa membaca bismillahirrahmanirrahim dalam apa saja perbuatan, maka dengan itu datang keberkatan pada dirinya. Orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah SWT dengan mengucapkan alhamdulillah, itu juga akan datang keberkatan pada diri. Tetapi keberkatan itu akan hilang kalau kita tidak tahu takzim dan hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini ramai yang tidur kan? Allah. Ramai yang tidur. Tidur itu daripada sahur. Tidur itu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wabarakatuh bersabda, hadis yang diletakkan oleh Imam Bukhari dan Sahih Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan,
At-tasahubu minas syaitan, menguap adalah daripada syaitan. Orang yang suka menguap ni, dia ni tak terlepas dari syaitan. Pagi, malam tadi, tidur tak? Tidur. Dah bangun dah? Tidur lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dikawal oleh syaitan. Padahal malam tadi dah tidur. Kalau bangun tidur, tidur balik, itu bermakna kita masih lagi belum ada kekuatan pada diri kita. Malulah kita. Malulah orang Islam kalau lemah masuk dalam rumah Allah, itu lemah sekali. Cukup malu. Sedih tengok orang Islam. Sedih. Masuk rumah Allah ya. Rumah Allah itu tempat tidur, tempat rehat, tempat bersandar, tempat santai. Malu kita jadi orang Islam ya. Orang-orang tapi tengok orang Islam, apalah orang Islam. Masuk rumah Allah pun tak ada adab. Masuk rumah Allah macam tak ada apa-apa rasa. Kita masuk rumah Allah kan. Sebab jadi tetamu Allah, kita jagalah adab. Duduk dalam keadaan elok. Ini berlunjur menghadap kiblat. Orang yang berlunjur menghadap kiblat ni boleh. Bila waktu nak mati, mati besok, berlunjurlah menghadap kiblat. Kaki kita menghadap kiblat. Ini dekat rumah Allah berlunjur, steady. Mana nak ada keberkatan dalam kehidupan kita? Rumah Allah dijadikan tempat pembaringan, tempat tidur. Tak selayaknya kita. Cukup tak selayak. Terus kita sedih tengok rumah Allah dijadikan macam tu. Ini nasib baik kan? Kita ni dekat tengah kan? Kosong ni ruang. Kalau tidak, insi pula masuk. Sebab mana berlaku dekat sungai Allah. Sebab kita tengok orang tak ada. Yang ada pun tidur. Kalau ada pun tak ramai, yang ada pun tidur. Banyak tidur. Jadi izin tengok, ah boleh aku join ni. Izin masuk dalam rumah Allah. Sebab tengok orang Islam lemah. Orang Islam tak kuat, tak ada kekuatan masuk rumah Allah. Tapi kalau urusan dunia, jaga begitu. Itu sebab banyak saya sebut perkara. Agar kita itu tahu di mana kedudukan kita dan di mana kita berada sekarang. Kalau kita berada di rumah Allah, jagalah adab kita. Sebab kita tak pernah tidur waktu kita tengok bola. Kita tak pernah tidur waktu kita tengok konsert. Kita tak pernah tidur waktu kita makan. Tapi kenapa? Di saat kita mendengar hadis Nabi SAW, mendengar kisah Rasulullah, kita macam tak seronok. Tak seronok langsung. Macam kita benci kepada Rasulullah atas perbuatan kita itu. Padahal kita katakan kita itu rindu kepada Rasulullah. Padahal kita nakkan syafaat kepada Rasulullah. Sedangkan kita, perbuatan kita macam kita tak seronok mendengar kisah Rasulullah. Sedangkan yang kita baca kat kisah Rasulullah, kita tak baca tentang hal-hal politik dunia. Tapi kita kalau hal politik dunia, tegak nyawa kita. Buntang mata kita dengar. Begitu kita yakin mendengar ahli politik berpidato. Sedangkan yang diceritakan bukan pun tentang urusan akhirat. Urusan keduniaan. Allah tuan-tuan dan perempuan, insaflah diri kita bahawa kita juga akan mati satu hari. Apa kita nak bawa dalam kubur? Macam bau-bau ni, Selangor tak ada air kan? Selangor tak ada air 4 hari, 5 hari. Datang lori, orang bawa botol, bawa baldi, macam-macam orang bawa nak ambil bekalan air tersebut. Kerana begitu pentingnya bekalan air itu untuk berwudu, untuk mandi, untuk beristinja, untuk masak, untuk membasuh. Tapi mana bekalan akhirat yang kita rebut pada hari ini? Untuk bekalan akhirat kita seolah-olah langsung tak peduli. Itu saya kadang-kadang sedih tengok umat Islam yang itu lemah masuk di rumah Allah. Rumah Allah dijadikan tempat santai untuk tidur saja. Padahal malam tadi dah tidur dah. Demi Allah, saya katakan semua orang dah tidur malam tadi. Kenapa kita menjadi lemah ketika masuk di rumah? Tak ada kekuatan. Padahal kita berjihad pun tak ada, berperang pun tak ada tuan-tuan. Jihad kita hanya untuk melawan hawa nafsu. Nafsu suka tidur, nafsu suka makan, nafsu suka berseronok. Inilah syaitan mempermainkan kita yang datang di rumah Allah SWT. Kerana syaitan juga datang di rumah Allah untuk menipu umat-umat Islam, untuk menipu kita yang tak suka perjalanan menuju ke akhirat.
Kita rasakan betul kita masuk rumah Allah, tidur tu lah okey lah. Jadi aku datang duduk bersandar, tak peduli kepada apa yang dibacakan. Jagalah adab itu. Kerana di zaman Rasulullah, para sahabat terbila melihat Rasulullah, mereka mendengar perkataan daripada Rasulullah, begitu ta'zim mereka. Kita tak ada langsung ke kita. Sedih kita tengok. Itu sebab bila kita tengok keturunan kita, anak-anak kita akan ikut cara kita besok. Masuk rumah Allah, bersandar, kaki pun tak reti, tak tahu, tak ada adab langsung. Sebab kita tak menunjukkan adab. Mana adab kita di rumah Allah? Kita masuk istana, kita tahu duduk betul-betul. Kita masuk rumah orang, kita tahu duduk betul-betul. Takkan duduk, masuk jadi tetamu rumah orang, duduk tak senonoh, orang tengok pun apa ramai macam ini. Ini datang rumah Allah, jadi tetamu Allah, duduk tak senonoh, Allah orang ini. Kita jadi tetamu Allah, bukan tetamu makhluk. Kalau tetamu manusia pun kita duduk dalam keadaan sopan, malu dengan orang. Ini duduk rumah Allah, rasa tak malu. Sedangkan kita dihimpunkan bersama dengan para malaikat yang sedang memerhatikan kita. Macam ni ke umat kau ya Rasulullah? Insaf Allah. Kita tak lama lagi lah. Tak lama lagi masuklah dalam ruang kubur. Jangan sombong lah. Jangan sombong. Kita ni seolah-olah masuk rumah Allah nak rasa ibu, nak rasa sombong. Tak perlu dikansung. Allah. Hadis yang ke-25. Sebab nak baca hadis pun rasa saya malulah nak baca. Sebab kita baca satu-satu. Kita tak payah baca, dengar je. Bagi tumpuan sekejap saja. Bukan 24 jam duduk dalam masjid ni. Ada 24 jam duduk dalam masjid. Kalau 24 jam ni, nak kita ditinggal 24 jam tak keluar-keluar. Ini sekejap pun kita tak boleh duduk dalam keadaan menjaga tata susila anak-anak duduk di rumah Allah SWT. Adab ini kita tentu. Maka dengan itu jangan heran kalau budak-budak sekarang pun tak beradab dengan kita. Sebab kita sendiri yang menunjukkan contoh tauladan yang buruk kepada anak-anak muda pada hari ini. Jangan heran apabila anak-anak muda tak beradab dengan kita. Sebab kita yang menunjukkan contoh. Saya sangat-sangat menekankan tentang adab. Cukup menekankan tentang adab. Hebat mana pun kamu, jawatan kamu, pangkat kamu, kekayaan kamu, tapi kalau tak ada adab, kamu adalah orang dewasa. Kamu tidak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau adab tidak dijaga. Maka beradablah kita duduk di rumah Allah. Apatah lagi mendengar kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah juga bersabda, "Bu'istu la'atimmi maqalimal akhlaq." Dibangkitkan aku akan aku kerana menyempurnakan segala perangai yang baik. Duduk dengan baik itu perangai yang baik. Itu sebab Rasulullah SAW berdoa, Allah mahsin khalqi wa khuluqi. Wahai Tuhan, kebaikan olehmu akan kejadian diriku dan perangai aku, akhlak aku, adat aku. Maka Allah SWT memuji Rasulullah, wa innaka ala khuluqin azim. Sungguhlah engkau mempunyai akhlak yang begitu agung sekali. Kita akhlak mana? Itu sebab baginda Nabi SAW bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la yadkhulu jannata illa hasanul akhlaq." Demi Tuhan yang menjadikan dia akan diriku dan dengan kudratnya tiada akan masuk syurga itu melainkan orang yang baik perangai. Kita nakkan syurga, tapi perangai ya Allah duduk rumah Allah sedih. Macam rumah Allah tu tak ada kemuliaan lah. Macam dulu kedai mamak, ayah santai, Allah. Sedih lah tuan-tuan, pulanglah kepada tuan-tuan. Tuan-tuan, yang hati kotor memang payah nanti. Hati kalau ada disilah pun dengan dosa, memang payah nanti, nanti kurang dan sebagainya. Tapi orang yang punya hati yang bersih, dia akan cepat bertindak. Dia terasa hati ini, malu dia. Kita langsung tak ada malu. Tak payah malu dengan saya, malu dengan Allah sudah lah. Malu dengan malaikat sudah lah. Tak ada malu kita.
Mujizat yang ke-25, hilang rasa lapar di perut Sayyidah Fatimah. Tujuh, dua puluh. Berarti yang cepat berhenti ini tentang. Sebab tak boleh nak baca hadis Nabi SAW kerana saya tak boleh tengok orang yang duduk tak ada kerajaan di rumah Allah. Mana saya nak baca hadis Nabi SAW? Itu jadi kosak. Jadi kosak. Dia macam ni lah. Kalau kita kan bawa kereta pergi Seremban, ada lori rosak tengah jalan. Masa bawa kereta tadi tu cantik lah, perjalanan lancar. Tapi ada lori satu je kereta rosak yang melintang jalan. Agak-agak boleh jalan tak? Boleh jalan tak bang? Tak boleh. Satu kereta yang buat rosak saja perjalanan habis. Tak aman perjalanan. Seorang dua saja buat rosak dalam rumah Allah ni dengan adabnya yang tak betul, rosak majlis. Cukup rosak majlis. Pagi ni kita nakkan kepeningan, nak rasa adab, nak rasakan diri kita itu mendapat keberkatan. Tapi pagi-pagi pun kita dah macam tu. Macam mana nak sampai ke petang? Pagi pun dah macam terpulai layu, tak kuat. Macam malam tadi tak makan. Macam tak ada tenaga untuk beribadat kepada Allah. Letih sangat ke dua rakaat subuh tadi tu? Allah Rabbi. Letih ke? Sebab tak ada seronok dulu rumah Allah. Seolah macam tak ada tenaga. Letihnya aku sepanjang subuh tadi dua rakaat. Letihnya aku bangun. Letihnya tak kuat aku. Macam nak mati aku. Allah Rabbi. Macam mana nak ada kekuatan sampai ke mana untuk beribadat? Tak lama lagi masuk Ramadan, lagi lebih. Ini bulan tak Ramadan pun dah lebih. Ramadan esok duduk rumah masjid, rumah Allah. Ha? Sampai macam ni ha, tidur atas karpet. Letih, tak kuat. Umat Islam nak lawan Yahudi. Tapi kekuatan tak ada. Mujahadah dalam menuntut ilmu, dengar majlis ilmu pun tak kuat. Macam mana nak angkat senjata? Allah tunjuk kekuatan kita kerana kita itu ciptaan Allah. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT kita. Takkan sebaik-baik makhluk pun tidur. Kambing pun tak tidur, lembu pun tak tidur. Sebaik-baik makhluk macam ni. Allah Rabbi. Itu sebab. Jadi saya rasa kita baca yang itu sajalah. Cukuplah sekadar itu tuan-tuan dan puan-puan. Terjejas seorang lain. Orang lain nak dengar tapi kita duduk. Kita sebab lain kali sebelum majlis dimulakan, ingatkan kepada para jemaah duduk dalam keadaan beradab di rumah Allah. Jangan disebabkan kita tu nak tunggu breakfast saja. Tak. Duduk betul-betul di rumah Allah. Dengar hadis Nabi SAW. Dengan mujahadah kita. Kalau dulu macam orang patah pinggang ya, tak ada tenaga ya, tak kuatlah kita. Dia sunatullah kan macam ni. Bila kita tengok orang malas, kita pun jadi malas. Bila kita tengok orang makan, kita terasa nak makan. Tengok orang kahwin, kita pun nak kahwin. Tengok orang tidur, kita pun nak tidur. Tengok orang malas, kita pun malas. Tak payah. Buatlah kemalasan kita tu. Jadi cukuplah sekadar itu tentang moga-moga Allah SWT ampunkan dosa kita. Tunjukkan akhlak yang baik. Qudwah hasanah. Qudwah hasanah itu contoh teladan kepada orang lain dalam kita duduk di rumah Allah. Tapi kalau duduk di rumah Allah kaki pun tak betul, tak ada akhlak, macam mana kita nak menjadikan diri kita itu contoh kepada orang lain? Cukup sekadar itu. Kerana tuan-tuan juga enak saya berhenti agar kita itu dapat minum pagi. Betul balik rumah nak tidur, tidurlah puas-puas. Bila kita nak tidur, besok dalam kubur tidur puas-puas. Di atas dunia ini bukan tempat kita tidur. Tempat kita bertahakur, tempat kita mujahadah untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Kalau di rumah Allah pun jadi tempat tidur, tempat tidur pun tempat tidur, dalam bas pun tidur, dalam kereta pun tidur, orang yang tidur ketika memandu padahnya eksiden innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sebab tidur ini bukan satu kebaikan. Kebinasaan umat-umat terdahulu kerana apa?
sebab banyak tidur. Terlalu banyak tidur. Sampai di rumah Allah pun boleh jadi tidur. Khutbah semalam semua satu sah, semua tidur. Khatib bangun naik saja, belum beri salam. Semua dah bismika ahya wahamun. Semua dah tidur. Waktu khutbah tidur, waktu kuliah tidur, baca Yasin sampai jatuh surah Yasin pun siapa dah tengok. Tidur. Tidur punya pasal. Tidur, 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 tidur. Itu saja kita. Kekuatan kita yang ada, tidur. Kuat dengan tidur. Allahu Akbar. Jadi cukuplah sekadar itu tuan-tuan. Moga-moga Allah SWT ampunkan dosa saya yang lebih banyak daripada tuan-tuan dan puan-puan. Kerana berdosa saya kalau tidak menegur, berdosa saya kalau tidak beramanah, berdosa saya kalau tidak memberitahu tentang kebincangan umat Islam pada hari ini. Umat Islam tak kuat menegur, umat Islam lemah pada hari ini. Itu sebab orang-orang kafir, Yahudi dan Nasara menginjak-injak umat Islam disebabkan lemahnya umat Islam. Apatah lagi nak mengangkat senjata kita tak mampu, nak bermujahadah menuntut ilmu, nak belajar, nak mendengar pun kita tak mampu. Macam mana untuk kita melawan musuh-musuh Islam apabila negara kita dijajah nanti? Hazza wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.